Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bermain game Mobile Legends dan permainan kali ini agak sedikit berbeda. Di sini saya akan sedikit mencoba ya, jadi ngetes apakah Hanabi itu benar-benar hero spesialis epic comeback atau tidak. Ya, jadi ini nanti saya akan ngetrol atau ngerjain musuh sama ngerjain temen ini. Enggak tahu nanti di report apa enggak di akhir permainan. Jadi di sini saya akan melakukan AFK. Ya. Melakukan AFK di awal game, terus kemudian nanti setelah di tengah-tengah game kita akan bermain normal ya. Kita buktikan apakah Hanabi ini benar-benar bisa epic comeback atau tidak. Oke, kita buktikan dan mari kita lihat bersama-sama. See any other ninjas around here? Resurrecting soon. Oke, ini saya mencoba untuk AFK ya. Ini videonya saya percepat ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita lihat permainannya. Kalian bisa lihat di map ya, di pojok kiri atas untuk melihat pergerakan dari teman-teman saya. Waduh, ini kok malah teman-teman saya malah bisa ngimbangi ya. Tanpa saya mereka masih bisa bermain keren nih. Ini sementara memimpin ini teman-teman malah. Oke. Kayaknya butuh AFK yang kedua ini. Oke, sip. Nanti kita AFK lagi. Oke, ini AFK yang kedua. Kita lihat ya, bagaimana permainannya. Apakah teman-teman saya masih bisa ngimbangi? Kalau masih bisa ngimbangi ya, berarti skenario troll saya gagal ini. Atau dengan kata lain, main tanpa saya pun bisa menang ya teman-teman. Waduh, tidak bisa membuktikan kalau Hanabi
spesialis tapi komen. Oke, enggak masalah lah. Oke, ini untuk AFK yang kedua, sambil kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Apakah sesuai harapan? Oke, kita lanjutkan menonton. Ketinggalan teman-teman saya ya, skornya, dan power juga sudah mulai kocar-kacir di kubu tim saya. Musuh masih lengkap powernya. Oke, kita lihat apakah sesuai dengan harapan. See what happens to you. Oke, musuh sudah mulai nge-push ward ya. Mereka mencoba untuk membunuh ward. Ya, Beleric maju sendiri, saudara-saudara, untuk mengacaukan musuh dalam membunuh Lord. Oke, ya, mati Beleric-nya. Teman-teman yang lain, ini saya malah masih nge-farm ya, teman-teman pada perang. Oke, wah, Lord-nya berhasil dibunuh ternyata oleh musuh dan langsung dipanggil di sisi atas ya. Waduh, benar-benar kocar-kacir ini tim kita. Ini sebenarnya kalau di apa namanya, di pertarungan yang sebenarnya, bukan replaynya, ini teman-teman sudah sempat menyerah ya. Jadi sudah mau mencet tombol menyerah. Oke, Lordnya datang di sebelah kiri. Iya, musuhnya juga ikut nge-push. Waduh, tuh lihat teman-teman, oke, keren. Wah, Guinevere keren banget. Beleric, yeah. Mereka takut sama Guinevere sama Beleric. Oke, iya Metsian. Wah, keren teman saya ya, yeah, menghalau musuh walaupun sudah kalah jauh levelnya, goldnya juga kalah jauh. Tetap Guinevere sama Beleric ya maju, saya malah mundur. Ya, namanya juga ngetrol mas. Oke, lanjut. Wah, ganti tipus saudara-saudara, teman saya keren banget ya. Oke, kita ngambil buff. Tuh, si Silong, si Guinevere sama temen saya lagi satu itu siapa? Mage-nya lupa saya namanya. Itu udah pernah ngebuff loh, dikasih saya semua loh. Padahal saya sudah jelas nge-troll. Temen yang sangat baik hati ya kan? Oke. Nah, dilihatin. Dia tidak apa mau ngambil buff saya atau apa gitu ya. Keren. Mereka tahu bahwa saya akan jadi harapan. Oke, Silong di keroyok saudara-saudara, mati dia. Nah, ini sakit itu.
Oke, nggak mereka kepus lagi dua. Oke. Kabur mereka. Ini fair dilawan. Pukul sampai mati. Aduh, mati saya. Wah, ya. Akhirnya saya kena cincin kematian. Nah, ini jagonya ini Guinevere sama Zilong. Kayaknya tanpa saya mereka bisa menang deh. Jadi nggak bisa membuktikan bisa apakah Hanabi ini benar-benar spesialis sampai kapan-kapan. Oke, masih berlanjut. Kembali war lagi, saudara-saudara. Oke. Ya. Siapa sih itu namanya? Valir ya? Oh iya, Valir. Lupa saya. Match-nya Valir. Ya, sempet-sempetnya farming ya, jungling. Padahal teman pada war. Memang Hanabi hero kampret. Tuh Guinevere-nya dari depan ke belakang tuh kan mamun. Hanabi guys. Oke, memang tujuannya seperti itu. Kita oke, kita powering dulu. Sip, kita coba untuk ngelord, saudara-saudara, ngelord ya. Apakah bisa sendirian? Bisa. Masa ada yang bantu ya kan? Mantap. Dapat lord. Disinilah awal kehancuran dari musuh. Ngepush pakai lord. Musuhnya kocar kacir. Posisi long, ya kan? Dia tidak ngambil buff. Ya. Keren emang teman-teman saya. Mereka percaya pada saya, padahal saya ngetrol. Ya. Saya ngerjai. Dan di game sebenarnya ya ini yang bukan replaynya itu mereka diem aja, jadi nggak komen aneh-aneh, nggak toxic gitu, diem aja, cuma ngasih, nah kan mati malah saya, cuma bilang lord gitu, mundur gitu aja dia komennya. Oke, lanjut ya. Valir, Beleric, Zilong datang, mampus ya. Terus ya, 10 lagi sama Zilong. Ngeri si Zilong, saudara-saudara. Sama si Valir, ya. Loh, hidup lagi. Ya. Si Zilong mati, saudara-saudara. Tapi keren. Ya, dia sudah bisa membuat musuhnya mampus. Nah, ini Guinevere. Fighter-nya. Ya, fighter set juga keren-keren. Oke, musuh mulai kocar kacir, saudara-saudara. Saya farming lagi. Oke. Ya. Di atas Guinevere sama Valir, ya Guinevere mati. Valir mundur, saudara-saudara. Oke, Valir mundur. Beleric maju. Beleric ngepush sendirian. Lawan tiga orang. Oke. Zilong mana Zilong? Wow. Oke. Mati satu.
Mati dua. Mati tiga. Mati empat. Wah, keras banget orang. Kejar. Gak berani belok. Oke, kita nafas dulu saudara-saudara ya. Teman biar revive dulu aja semua. Oke, mulai ngepush lagi. Teman sudah pada kumpul. Kecuali Zilong. Masih di kantin ya. Oke. Kita ngepush tower. Kita bagi menjadi dua supaya musuhnya bingung. Dan musuhnya tidak bingung, malah ngejar saya. Oke, Valir datang memberi bantuan. Guinevere datang, Pilaric datang. Guinevere keren banget ya. Ini judulnya Hanabi tapi malah MVP-nya teman-teman saya ini. Oke. Teman pada perang, saya malah farming ya. Kita hancurkan tower musuh, sudah hancur semuanya. Oke, quadruple mati saudara-saudara. Tapi teman-teman saya, wah, si Zilong ngelor sendirian, dan saya yakin itu mudah bagi Zilong. Oke, Guinevere, iya, keren, hancur. Push saudara-saudara, tidak mau mundur teman-teman saya karena mereka sudah berada di atas langit ya. Ya, akhirnya gue udah mati. Loh, hidup lagi, mati lagi ya. Oke, lanjut ya. Oke, Belerik maju sendirian. Oke, Lord dipanggil. Dua kali kita nge-Lord, saudara-saudara. Valir sama Beleric, saudara-saudara. Mundur si Beleric. Ya, terus ya. Iya. Gila. Banten, jangan kasih ampun. Bunuh. Ya, mati satu. Mati dua. Saya yang mati. Teman-teman saya pada di bawah. Ini minion, tugas minion. Akhirnya minion lah yang finish, saudara. Dan menang. Ya, gimana ya kalau dikatakan epic comeback sih, iya, tapi bukan karena saya kalau yang ini karena teman-teman saya yang keren mainnya. Tuh kan, Beleric kan keren, Beleric. Oke, segitu saja video permainan saya Mobile Legend ya. Nantikan video-video selanjutnya saya, tetap di channel Padepokan Codot Merah. Bye-bye.